Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Masyarakat China sokong PN selepas kecewa PH terima kluster mahkamah. Pemimpin PN kekal yakin gelombang hijau akan berterusan dalam PRN yang bakal diadakan di 6 negeri tidak lama lagi, tatkala masyarakat bukan Melayu semakin menyokong gabungan itu. Malah sokongan terhadap PN selepas PRU15 pada November tahun lalu terus meningkat, susulan perkembangan politik semasa yang melibatkan PH dan BN, khususnya UMNO. Mursyidul Ampas, Datuk Hashim Jassin berkata, sokongan terhadap PN semakin meningkat, termasuk dalam kalangan masyarakat China selain orang Melayu, dan pengundi muda dijangka kekal bersama gabungan itu. Menurutnya, sokongan masyarakat China terhadap PN selepas mereka kecewa terhadap PH yang sebelum ini berdegar-degar menentang rasuah, namun kini bekerjasama dan pemimpin yang terkait dengan isu berkenaan. Katanya keputusan UMNO tidak mempertanding dua jawatan tertinggi parti itu dalam pemilihan akan datang turut memberi kelebihan kepada PN selepas akar umbinya dilihat tidak berpuas hati dengan langkah tersebut.